Number 4. Flow failure. Error number 4. Flow failure. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini pompanya mati guys. Ini keluar no airnya, cairannya disedot guys ya. Ini ada vakum guys. Nah, ini vakumnya guys. Ini dilepas dulu guys pompanya, nanti baru diganti baru guys ya. Nah, ini guys, ini langsung dari pabriknya guys ya. Ini made in Italy guys ya. Ini new. Ini pompanya langsung diganti assembling per part guys ya. Nah, jadi enggak usah pusing-pusing guys ya. Untuk jika ada kerusakan, kalau beli mesin branded-branded itu enak guys. Rusak langsung ganti perbagian guys ya, tidak perlu diperbaiki. Tapi kalau nanti selepas garansi ya, orang Indonesia pinter-pinter guys ya. Seperti ini bisa dibuat atau bisa diakal-akali, kan jagonya Indonesia ngakal-ngakali guys ya. Tapi jika garansi langsung saja diganti, diklaimkan guys, free guys ya. Nah, yang oranye itu yang rusak guys ya, warnanya oranye. Yang green ini yang new guys ya. Nah, ini bagian ini solenoid, ini untuk solenoid pompoi guys. Ini T. Nah, ini masuk ke pendingin. Ini outputnya masuk ke pendingin. Ini pendinginnya kecil ini guys ya. Langsung sirkulasi. Nah, ini di bawah ini. Di bawah ini bagian chillernya guys ya. Nah, radiatornya di bawah ini guys ya. Ini radiator. Dari penampungan air masuk ke sini, masuk ke radiator. Dari radiator sudah dingin baru dialirkan ke sirkulasi ke cavity guys ya, ke chamber laser. Terus panas ini panasnya masuk lagi ke penampungan air guys. Ini sirkulasinya. Ini radiatornya guys, kecil. Radiator terus dikasih kipas. Nah, ini guys. Ini ada ini bagian bawah ini pompa guys ya. Ini pompa akuarium guys. Nah, terus ini ada filter, ini kaos kaki guys ya. Ini filternya ini dari kaos kaki stocking guys ya. Nah, stocking cewek itu guys ya, yang halus. Nah, itu bisa buat filternya. Dalamnya ini silikon guys, supaya bersih airnya guys. Oke guys, sudah guys ya, itu dulu reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pompa yang baru sudah terpasang guys. Sekarang kita setel fokus guys ya, diagonal baut L guys ya. Itu diagonal itu untuk fokusnya. Jika buat cross pakai ballpoint, nanti kalau pas crossnya berarti sudah fokus. Jika crossnya mesle maka diputer. Jika kebanyakan dibalikno lagi ya guys ya. Pokoknya dicoba-coba nanti, oh terlalu banyak diputer balik lagi. Pertama cara jarum jam, selanjutnya unclockwise guys ya, atau berbalik jarum jam, itu bahasa maduranya guys. Nah itu guys, nanti nyetingnya potensionya diputer, pokoknya ada powernya guys ya. Kalau semakin merah berarti semakin kuat powernya guys. Nah itu bug, itu guys ya. Oke, itu kunci L diagonal guys ya, atau cross kalau di sini. Kalau yang di Mega Master S itu diagonal guys, di sini jajar. Pokoknya yang ada lubangnya guys ya, yang ada lubangnya, bukan yang ada kuncinya. Akrilik yang ada lubangnya masuk. Nah, ini pompoi guys sudah terpasang, ini sudah siap digunakan. Resolve, isu resolve ya, permasalahan sudah selesai, siap kirim. Nah, itu guys, sekarang kita tes patri guys. Ini sama tukang patrinya, ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Ke bagian perak lempeng bu.
uang. Gak masalah. Kurang. Ini kurang. Kita tes powernya, guys. Ini semakin merah, powernya semakin tinggi. Ini udah maksimal, guys ya. Sudah maksimal merah, itu berarti sudah maksimal, guys ya. Kalau tidak kuat, berarti kalau untuk perak tidak kuat, guys. Karena ini bahannya perak. Ini dado ini spesialis untuk good, guys ya. Kalau perak kurang. Nah, spotnya sekarang diatur, guys ya. Itu spotnya, guys ya. Nah, ini power yang atas itu spot. Spotnya itu pakai kayak itu, guys, equalizer, guys ya. Itu untuk pengaturan spot, guys ya. Ini versi dado. Versi yang paling murah, guys. Kalau Master S isi 50 itu sudah pakai touchscreen spotnya, guys, enggak manual, guys. Ini manual, manual tag, guys. Tapi ya lumayan untuk gold repair di toko, udah sangat fungsional. Masa bersemi. Tembus om blesen dulu. Itu kilatan ini kilatan laser, guys. Karena ada celah di bawahnya makanya dia keluar. Nanti kalau udah ditutup nggak ada cahaya yang keluar, guys. Mikroskopnya. Good, guys, lasernya sudah siap digunakan. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol itu. Tombol itu. Pitan suwi. Wis, cabut powernya. Oke. Kalau saya lari. Ini proses penutupan cover ya, guys ya. Ini tidak ada mur bautnya, guys, cuma clip off aja. Jadinya dia cuma mengaitkan, guys ya. Jadinya kayak cewek cowok gitu, langsung plek gitu. Bukanya dicukit pakai obeng minus ya, guys ya, atau pakai pembukaan iPhone, guys. Nah, itu biar enggak rusak, guys ya, tepinya. Ya, inilah, guys, kemasan ekonomis tanpa mur baut, namanya laser dado, guys ya. Harga ekonomis, kemasan juga ekonomis. Untuk made in Italy ekonomis, guys ya. Harganya sudah di bawah 100 jutaan. Ya, ini setelah cover terpasang, mikroskop juga terpasang, guys. Dikendorin dulu, guys, supaya bisa dikencengin supaya bisa masuk, guys. Karena itu terlalu kendor, ini nggak bisa masuk, guys ya. Ini mikroskop, guys ya. Kalau yang dado ke atas sudah pakai Leica, guys ya. Kalau yang ini nggak pakai Leica ini, guys. Ini pakai dado. Ini udah pakai Leica. Mikroskop dipasang, guys ya. Ini proses pemasangan mikroskop. Ini itu kunci L untuk mengunci mikroskop, guys ya. Masuk langsung dikunci. Itu, guys. Sudah, guys, sudah selesai, siap kirim. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol. Salam semongko.